dari kejahilan, dari alam kebodohan yaitu ke alam kepintaran dengan adanya agama Islam. Alangkah indahnya mana kita awali dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan membaca doa safar, doa perjalanan, agar perjalanan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelancaran, kenyamanan dan kesehatan baik rohani maupun jasmani, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah umroh yang semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha watwi'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fi safari wal khalifatu wal ahli. Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'i safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Bismillahi. Selamat siang. Ya. Bagus. Bagus ya, bagus. Ya manasain ini
asyhadu an la